pertama kita cek oli mesin dulu ya. Ini mesin dalam kondisi dingin ya, dingin banget. Ini dingin ya. Saya pegang manifold ini masih dingin, belum panas tuh. Masih dingin ya. Sebelum kita starter, kita cek dulu ini masih dingin semua. Oke, kita cek oli. Nah, ini oli dalam kondisi utuh ya, masih bagus, masih agak bening ya, masih agak bening karena kalau oli mobil untuk yang baik itu sekitar 5.000 ya, kalau bisa sebelum 5.000 sudah diganti. Jadi untuk membuat oli mesin itu lebih awet. Dan kita cek juga air cadangan ya di sini ya. Ini air cadangan, karena ini kondisinya masih dingin, kita nggak apa-apa dibuka di sini. Dibuka nggak apa-apa. Nah, tuh. Masih oke. Karena ini masih kategorinya baru ya mobilnya. Jadi kita pakai coolant. Nah, kemudian untuk bumper sini. Ya, kemudian untuk air cadangan di sini. Karena ini masih pakai coolant, ya, ini masih pakai coolant. Jadi diperiksa di sini. Periksa dulu. Tidak ada salah dibuka karena memang ini masih dingin, dan itu ada batas maksimalnya ya. Masih ada batas maksimalnya, ini masih oke. Masih oke ya. Kemudian untuk yang lain oke semua. Ini buat aki. Aki ya ini ya. Biasanya ini plus minusnya ada di sini. Nah, di sini oke semua. Dan ini Bio 2019. Ya, sudah ABS. Mesin masih dingin ya. Masih belum kita starter. Oke. Yuk kita start ya. Nah, kita masukin dulu ya. Ini kuncinya. Kita masukkan. Diusahakan untuk semua indikator itu sampai pada mati. Nah, ya. Jadi AC pun mati supaya apa? Supaya beban mobil, beban mesin maksudnya, ketika pertama kali menyala dia tidak apa langsung di starter ya. Nah, kita ulang sekali lagi. Ketika di starter, nunggu indikator semua mati, dan untuk pompa bensin itu dia bensinnya langsung naik, baru kita starter ya. Kalau misalnya dia matic, kebetulan ini manual. Nah, misal matic, kita injak rem. Kalau enggak ini manual, kita tuas handrem, ditarik dan langsung kita start. Nah, ini udah nyala ya, RPM-nya udah di atas 1000. Oke. Nah, ini contoh aja ya. Ini kilometer di 38 dan ini kembali di 44180, dan ini service record-nya di dealer ya, Mas Bos. Nah, ketika mesin sudah menyala, kita boleh menyalakan ini ya, AC. Silakan dinyalakan karena mesin sudah menyala dan ini oli sudah naik ya. Dan boleh kita nyalakan. Syukur-syukur bisa langsung tidak dinyalakan dulu, boleh sampai benar-benar dingin dan sampai mesinnya panas gitu ya. Nah, kalau mobil-mobil baru tuh dia sudah tidak ada indikator untuk temperatur. Hanya saja ketika mobil itu panas, dia akan menyala merah untuk indikator temperatur maksudnya. Nah, ini plastik juga belum dilepas. Oke, sekarang RPM sudah mulai turun ya. Sudah mulai turun, kita perhatikan sampai dengan dia benar-benar turun. Nah, ini mesin sudah mulai panas ya. Sudah mulai panas. Kemudian ini RPM sudah mulai turun ya, ke angka 1000. Nah, sudah mulai
halus dia, nggak tinggi lagi. Nah, tinggal kita pencet AC, silakan sesuai dengan kebutuhan, misalnya panas. Baiknya sih di ini dulu ya, supaya suhu ruangan itu dingin. Nanti kalau dia sudah dingin, dia boleh diturunkan untuk nah itu ya, itu sudah mulai nyala. Jadi untuk pendinginan ketika dia di AC ya, ketika di AC kerja mesin jelas lebih berat. Nah, makanya ada indikator di mesin itu berupa fan, extra fan ya. Yuk kita lihat yuk di extra fan yuk. Nah, ini untuk extra fan, dia nanti akan menyala ketika mesin sudah panas. Ini sudah panas ya Mas Bos. Nah, ini nyala. Nah, ini kurang lebih biasanya kalau mobil normal itu sekitar 5 menit ya, itu normal. Dan ini mesin sudah siap untuk keluar kota, dengan catatan itu tadi ya, semua aman, semua lengkap, dan ini kondisinya sudah oke ya, mantap ya. Nah, ini AC kita matikan dulu ketika kita akan mematikan mesin mobil ya. Kenapa? Biar nanti ketika mobil dinyalakan kembali, dia tidak dalam posisi yang berat. Termasuk audio pun begitu, baiknya dimatikan, karena audio ini ya juga memakan strum juga. Nah, untuk charger-charger kayak gini juga sebaiknya dicabut, karena tidak sedikit juga banyak kasus sambil ngecas handphone gitu ya di garasi yang kebakar juga ada. Nah, alangkah baiknya lebih baik kita cabut, untuk aman ya, kita cabut ini yang seperti ini. Oke Mas Bos, demikian tips sederhana, tips singkat untuk menyalakan mobil dan mematikan mobil, mesin mobil, supaya kita aman, supaya kita bisa apa ya namanya, mobilnya awet gitu ya. Ingat sekali lagi, servis rutin ada di bengkel yang sudah langganan atau di bengkel resmi, silakan, supaya mobil lebih awet. Oke Mas Bos, matikan mesin sama seperti ini, kita matikan semua baru kita matikan ya. Dan biasanya kalau beberapa mobil setelah dimatikan dia diputar untuk kunci ya, ke kanan atau ke kiri, biasanya seperti ini ya, tergantung dia kuncinya kemana. Nah, ini udah kunci klik. Oke Bos, demikian, terima kasih. Jangan lupa bersalawat, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.